Sebenarnya minda kena sedia untuk hadapi semua kesukaran untuk kembali nasib. Kesukaran yang pertama adalah daya. Apa pun daya yang nak diamalkan mesti kurang. Kalau bersedia untuk buat daya, insyaAllah dengan juzat mekbar yang mampu membakar lemak, meningkatkan water reserve dan apa ni, reconstruct balik semua sistem badan termasuk saiz perut, hormon dan enzyme, insyaAllah faktor kegagalan adalah kosong, zero. Faktor kejayaan adalah 100%. Ini yang doktor nak tekankan. So, semua hari ini kena sanggup mengurangkan daya. Makanan ataupun makan bukan topik utama harian. Dan anda semua kat sini adalah contoh yang akan dilihat oleh 28 juta rakyat. Dan harga pada kejayaan yang akan berlaku mulai hari ini adalah badan yang sihat, berat badan yang kurang, berat badan ideal. Dan anda juga boleh juga menjadi pengedar aktif harga prima dengan jumlah income yang cukup lumayan. Dengan menjaga lima kos, apa ni, percakui tiang spaghetti, pizza, roti, semua tu benda yang berkarbohidrat. So kita kena kurangkan dia. Dan kita kena cari karbohidrat yang lebih mudah dan kuantiti yang sedikit. Seperti kita ambil roti sekeping, kita saja ambil apa ni, sedikit pun. Kita ambil sedikit mehonsu atau begitu. Tapi kita nak lebih pada benda-benda yang makanan yang berunsur vitamin, vitamin ataupun mineral yang natural, seperti sayuran dan buah-buahan serta air kosong, air yang bergas ataupun berkarbonat, air yang ada elemen gula, jus dan sebagainya adalah bahan-bahan yang bahaya semasa proses penurunan berat badan.